Cep Bret anjay hilang. Oke guys, jumpa lagi bersama saya Ulul MC. Nah, kali ini saya akan bermain menggunakan Commander Boost ya. Boost skill 3 guys ya. Gimana cara nge-push rank yang sangat mudah, yaitu dengan menggunakan Commander Boost skill 3 guys ya. Oke, langsung saja ke gameplaynya guys ya. Nah, di sini kita akan bermain ke arah Wrestler ya. Untuk di awal-awal nanti kita ambil hero-hero Wrestler, dan juga kalau bisa kita amankan Selena ya. Nanti di awal ini kita ambil hero Selena, nanti bisa ke arah stun ya. Kita bisa ambil hero stun. Oke, Selena. Aduh, telat guys ya. Lelenya kita ambil ya. Telat guys. Oke, nggak apa-apa. Sungguh sayang sekali bungnya. Oke, nggak apa-apa, kita ambil. Di sini ada si Chow guys, kita bisa amankan Chow. Oke, kita taruh dulu Chow di sini. Nah, di sini kombonya yang paling enak apa bang? Di sini paling enak kalau main boost skill 3. Kalau saya pribadi lebih suka ke Quartermaster ya. Nah, dan alternatif ngambil Wrestler itu untuk defense ya di early game ya, itu sangat membantu guys ya. Dan kalau memang masih worth it sampai di late game, then it's okay. Tapi kita jadikan quarter masternya nanti guys ya. Dan itu kalau bisa kita ke arah stun juga guys ya. Hero stun kita harus dapatkan. Dan kenapa ambil langsung ini Selena ya? Ya karena biar mudah aja guys ya, biar jadi sinergi stun ya. Tapi sayangnya kita nggak kedapatan ya, malah kedulan guys ya. Oke, nggak apa-apa ya, di sini masih ada Chow ya. Mana tahu kita dapat blessing stone ya dari si Chow ini ya guys ya. Nggak ada yang tahu guys ya, Moonton itu ya suka-suka Moonton bisa ya guys ya. Kadang kita dikasih, kadang juga enggak guys ya. Oke, dilihat di sini kita harusnya masih bisa menang. Kenapa masih bisa menang? Karena kita ambil Wrestler ini cukup kuat ya guys ya untuk di early game. Ditambah kita ditambah Quartermaster ya di sini. Quartermaster di sini ada si Lolita guys ya, yang menambahkan seal-seal-sealnya guys ya. Dan itu membantu tim darahnya lebih tebal lagi guys ya untuk di early game ini ya. Oke, di sini ada Omen. Tahan dulu ya. Kita seperti ini pun Magic Crystal apa yang mau diambil guys di sini? Ya kalau saya akan mengambil ke Quartermaster pastinya ya, karena mau jadiin Quartermasternya guys ya, 6 Quartermaster dan stun ya. Dan itu nanti bisa lihat kondisi dan situasi aja guys ya, nanti ketika kita dapat pasif dari skill 3 nya si Boost ini ya, nanti dapat hero legend apa guys ya yang bisa kita gunakan dan kita satukan untuk combo Quartermaster ini. Yang pastinya Alucard itu pasti kita ambil guys ya, karena Alucard itu ada Quartermasternya guys ya. Bisa kita ambil Alucard, kita bisa ngambil Gatot juga guys ya, dan kita bisa ngambil Brody. Dan itu pasti ya Brody ya, kalau Brody ada Brody kita langsung ambil. Dan alternatif lain kita bisa ambil si Gord ya, kalau ada Gord ya. Dan itu nanti cukup membantu nanti guys ya dari hero-hero legend itu guys ya. Oke, oleh karena itu untuk sampai di run pertama nanti kita sambil menabung ya di sini ya, kita usahakan menabung dan kita usahakan juga darah kita tetap penuh guys ya. Makanya combo yang di awal ini paling enak adalah combo Wrestler ya guys ya, combo Wrestler dan Quartermaster guys ya pastinya ya. Oke, begini dulu guys ya. Oke, harus ini udah cukup kuat ya di sini ya. Oke, lawan kita adalah Pak Lurah guys ya. Anjay, Pak Lurah dia weapon master ya. Ria ya, Commander Ria. Oke, jebret. Nah, lihat tuh guys ya. Defense dari si hero-hero Wrestler ini cukup kuat ya guys ya, karena efek dari sinergi Wrestler itu nambahin physical dan magical defense ya, sebanyak kurang lebih 27 kalau nggak salah. Dan itu cukup membantu ya guys ya. Oke, dapat apa ya di sini ya? Pastinya kita ngambil di terakhir ya, yang terakhir kali ya.
Nah, untuk item-item ya guys ya, sebenarnya itemnya itu untuk di awal-awal itu ada Winter, kita bisa amankan Winter atau Immortal. Si Halberd pun bisa ya kita amankan, atau yang magic-magic pun bisa kita ambil ya guys ya kalau kita dapat. Nah, seperti itu guys ya. Dan di sini kita BOD kali ya. Kalau nggak ngambil BOD ya di okay lah. Scary Fury boleh. Scary Scary. Oke, nggak apa-apa ya guys ya, karena kita terakhir ngambilnya guys ya. Nah, mudah-mudahan blessing nih ya. Ciao ciao, mudah-mudahan blessing. Ambil silpat. Boom. Oke, blessing apa tuh guys? Alhamdulillah guys ya, blessingnya adalah blessing stone ya guys ya, muntun terbaik ya guys ya. Kita masukin dulu aja ke si apa namanya, si Chow dulu ya. Nah, untuk sementara di Chow dulu untuk sementara, sambil kita cari hero stone lainnya guys ya, untuk aktifkan sinergi stone ya. Ada si Selena ya untuk di level sekarang ya, karena kalau Brody ya belum muncul guys ya. Ya mudah-mudahan nanti di setelah pasif ini terbuka, pasif skill 3 boost terbuka, mudah-mudahan ada hero legend Brody-nya guys ya, biar kita jadi ya guys ya. Tapi kalau nggak ada ya kita main di awal ke arah pakai Selena dulu guys ya, nanti bisa kita buang guys ya kalau kita udah dapet Brody-nya guys ya. Oke, seperti itu. Dan di sini kita masih menang ya, masih cukup kuat ya hero kita ya guys ya di sini ya. Nah, oke. Nah, ada si Lele guys ya, kita bisa amankan. Dan ingat ya, kita sambil menabung di 20 interest guys ya. Itu untuk ini Silvana, mana tuh kita bisa ke arah ini dulu kali ya. Nanti bisa ke arah apa namanya? NA ya. Norton Adventure ya, mana tahu dapat cuan-cuan tambahan ya kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya kita jangan paksakan guys. Oke, begini dulu ya. Sinergi stunnya kita udah jadi, dan ini lumayan ya, lumayan sakit ya stun ini ya. Dus, nah anjay, lihat Chow, Chow lihat, dus anjay, sekali ulti dia ya, tendangan mau Chow, boom. Ya wajar guys ya, hero musuh bintangnya masih bintang satu guys ya. Oke, Chow rasanya sakit banget ya pak. Oke, apa-apa di sini kita masih cukup kuat bung, masih di 100 ya darah kita ya, belum terkalahkan guys ya. Nah, itulah ya kenapa saya pilih Wesler di awal-awal ya, selain ke combo kita, selain combo quartermaster ya. Nah, selingannya dengan Wesler guys ya, itu cukup kuat ya guys ya untuk nahan di early game ini guys ya. Nah, ini runenya kita ambil Ravage of War ya, karena sesuai dengan quartermaster guys ya. Nah, apa aja sih selain kalau ke tadi Ravage nggak dapat, bisa unlimited expansion itu buat kalau kita up level bisa nambahin gold, atau The Marir tuh kalau nggak salah, The Marir itu pun kalau sinergi dapat beberapa sinergi, kalau kita menang dapat satu gold ya setiap sinergi ya, The Marir tuh kalau nggak salah. Terus kalau nggak ada juga Pony Pouch itu yang dapetin gold 25, itu bisa alternatif lainnya guys ya. Atau bisa juga ngambil big budget, tapi nggak terlalu juga guys ya. Ya paling itu aja guys ya untuk combo ini, untuk run pertama kita dapat itu. Nah, dan di sini jangan diambil dulu guys, kita lihat dulu ya. Nah, lalu kita ambil dulu ini dulu si Cok, si Kupra guys. Oke, kita beam, salah beam. Oke, ada Alucard. Nah, oke, kita amankan dulu. Monyet enggak ya guys ya, aura-aura pun enggak ya, karena agak susah juga kalau ke arah ke Aurora Norton Adventure ya. Kita masukkan dulu seperti ini. Ini Bloodwing kali ya, bisa masukkan ke Lele dulu ya. Oke, tahan dulu sebentar ya, nanti kita atur setelah ini. Oke, wait, sabar dulu guys ya. Jebret. Oke, harus ini masih bisa ya, harus ini masih bisa menang. Jebret, 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 jebret. Oke, Austus guys ya, Austus skill 2 ini guys. Jebret, jebret, menang. Nah, oke, masih cukup menang guys ya, cukup menang, masih bisa menang guys ya. Oke,
gimana menurut kalian guys combo ini guys ya? Kita masih bertahan di 100 HP guys ya. Oke, good job, good job. Nah di sini ya kita up level kali ya. Up level apa ngerol guys? Kita ambil dulu ini, ganti ya. Si Cooper kita ganti. Kenapa kita ganti? Ya lumayan biar ngaktifin WM-nya ya. Dari si Alucard ini tak buang dulu. Up level aja guys ya. Kita bisa masukin ini dulu ya. Oke, ada glowing wand. Kita ambil glowing wand aja guys, begini. Oke, sabar, tahan dulu ya. Setelah ini Silvana pun kayaknya kita harus buang ya guys ya. Kita lupa ya, ada Silvana di sana guys ya. Kita bisa ganti nanti Silvana ya. Jebret, oke, masih kuat ya guys ya. Padahal kita belum dapat Brody guys ya. Hanya dengan lele-lele sapu jagat nih guys ya. Kita buang-buangin dulu. Tahan ya. Ini sabar dulu sebentar guys. Oke oke oke. Kita lihat yang di bawah udah pada mau scart nih guys ya. Nah ini lele kita jadiin dulu nggak apa-apa ya. Buat kita ambil. Oke, kita buang ya Silvana ya. Silvana kita buang karena nggak akan karena NA ya kita ya. Oke, seperti ini guys ya, kita Inferno-nya aktif ya. Kenapa kita ambil Inferno? Jadiin dulu guys ya si guard-nya buat tambah-tambah damage dulu ya untuk di pertengahan pertandingan ini guys ya. Nanti kita buang kok, nanti kita bisa buang ya kalau memang memungkinkan kita arahnya mau buang ya. Oke, kita lihat jebret 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 jebret, lumayan guys damage-nya dari si guard ini ya. Oke, good, kita udah antisipasi guys karena musuh kita ada shielding, makanya tak taruh tuh si Omen di pojokan ya, seperti itu guys ya. Nah nanti kita bisa jadikan ke arah quarter masternya ya, tapi kita kumpulkan dulu hero quarter masternya ini guys ya. Untuk sementara seperti ini dulu, gore tetap kita pakai dulu. Nanti kalau ke hero quarter masternya udah muncul, baru kita berpindah guys ya. Oke, seperti itu guys ya. Kita lihat di sini. Nah, dapat apa guys ya? Lampu kali. Lampu ya, kita bisa aduh diambil guys ya. Glowing wand lagi guys lah, nggak apa-apa ya guys ya. Banyak-banyakin aja lah. Jadi kita bisa masuk-masukin ke nanti ada quarter master pun ada si Valentina pun bisa ya. Oke. Oke, nah ini dia. Nah, gitu guys ya. Nah, kita lihat perhatiin di sini. Hero Wesley kita udah tereliminasi ya satu demi satu guys ya. Tapi nanti kita dapat Wesley lagi dari si Winifer ya. Oke. Tahan dulu guys ya. Nah, omong ini boleh, ini boleh. Oke, udah nggak bisa guys ya. Udah kepenuhan nih guys. Sabar, ini Omen kayak kita buang aja ya si Omen ya. Udah cukup dua bintang dua aja guys dia ya. Si Tamus kita bisa masukin dulu untuk sementara, bisa jadiin bintang dua ya. Jebret, oke. Wah, tuh kan. Tanda-tanda kita sepertinya sudah gak kuat lagi nih guys ya untuk mengandalkan hero dari si lelenya guys ya. Waktunya kita up level dan cari hero Brody nih guys. Nah, ini udah ada tanda-tanda guys ya, waktunya berrotasi ya guys ya. Tahan dulu ya, kita sambil cari hero Brody-nya dulu. Nah, mana nih guys ya? Oke, ini jadi dulu. Kalau ada Brody langsung buang ya guys ya lelenya ya. Lagi, nah ginilah. Oke. Sabar dulu ya, sabar dulu ini cok, kayak kita buang aja kali ya. Udah cukup dua aja ini. Pertahankan di 20 interest guys ya. Kita pindahin dulu item ke Sigurd ya biar ada rasanya guys ya. Oke, begini dulu ya guys ya. Tahan dulu. Darah kita pun masih cukup banyak ya guys ya. Jadi nggak perlu khawatir ya di sini ya. Makanya di awal-awal saranin langsung ambil Wesler ya. Ya untuk Vespa pertama pengambilan hero ya
harus si ini lele guys ya. Kalau saran saya lele. Habis itu pilih hero-hero wrestler setelahnya ya, buat defense di early game-nya. Dan itu enak guys ya, kalau kita di awal-awal itu kalau darah kita masih penuh itu enak guys, nanti di late game-nya kita bisa nyaman ya. Selain kita bisa menabung juga, darah kita masih penuh, jadi itu enak banget lah pokoknya. Oke, mana ini Moontoon belum ngasih-ngasih ya hero Brody-nya nih guys. Oke, nah ini enggak, tick budget juga enggak kayaknya. Nah ada grand entrance guys ya, apakah kita harus serakah juga guys ya ngambil grand entrance? Tapi masalahnya Brody kita nggak keluar-keluar nih guys. Nah kita ngeroll ya, mana nih Brody? Kalau nggak dapat-dapat juga ya ya wis lah, kita kayak ambil. Nah ini jadi wrestler guys, kita masukin dulu ya. Nah buat pertahanan aja dulu guys. Nah kayaknya kita ambil grand entrance aja guys ya. Brody-nya kayaknya agak belum pada keluar nih guys. Oke, sabar. Ada buku, ada BOD. Kayak kita ambil grand entrance. Kita lihat di sini. Nah, di sini belum pada keluar ya. Brody belum ada, padahal nggak ada yang pakai Brody guys, tapi nggak keluar-keluar guys ya. Oke lah, kita ambil grand entrance aja guys ya, langsung. Bam. Oke. Nah, kan dapat Brody. Oke, good job. Aurora tak buang. Ada Gatot, kita ambil ya Gatot ya. Kita ganti lele, kita buang langsung. Item langsung kita pindahin langsung ke Brody-nya guys ya. Nah, ini ada Winter, ada BOD. Sabar, waktu terus berlanjut guys. Hati-hati guys ya. Oke, ini Flicker ke sini, Winter ke sini. Glowing Wind ini di sini aja guys. Oke, sementara begini dulu ya. Oke, nanti kita perbaiki di ronde selanjutnya. Sepertinya bisa kita buang ya nanti ya, ini si Gord ya. Gord sama si Tamus. Kita bisa masukin Valentina dan Minsitar ya, biar kita jadi nih 6 quarter masternya. Kenapa 6 quarter master? Itu damage-nya sakit guys ya kalau 6 quarter masternya jadi. Dan itu magic crystal-nya yang quarter master kita masukin ke Brody, udah auto, enak banget guys ya. Plus gitu rasanya guys ya. Oke, di sini ini mau pada tewas ya musuh-musuh yang udah darahnya. Sekarang kita up level aja ya. Oke, biar Brody cepet keluar dan hero. Oke, ada si ini. Oh, tahan dulu guys ya, apa yang bisa kita masukkan? Apa sekarang aja kali ya kita ini begini dulu deh, empat ini dulu ya, tahan dulu ya, sabar. Mungkin habis ini kali ya guys ya, kita lihat dulu situasinya. Kita masukin di guard dulu. Oke, berarti kita masih bintang satu masalahnya guys ya, kita belum berani untuk membuang si guardnya ya. Tahan dulu ya, cepret. Ini kita ambil aja. Oke, bom. Oke, bom. Oke, masih bisa menang ya di sini ya. Oke, ayo Brody, Brody keluar dong, Brody. Biar cepat bintang duanya guys ya. Wah, musuh kita sekarat semua guys ya. Bisa nggak jadi bintang 3 nih si Brody guys ya? Kalau begini guys ya, musuhnya udah pada sekarat, bung. Jangankan bintang 3 guys ya, Brody kita masih bintang 1 guys ya. Oke, kita waktunya ngeroll dulu bentar ya. Mana ini? Oke, Gatot jadi bintang 2. Kita ambil dulu guys. Oke, nggak keluar juga guys. Lolita kayaknya enggak ya, kan udah ada Minsitar dan si ini Valentina ya, bisa jadi di situ. Oke, tahan dulu ya untuk sementara, begini dulu. Oke, tahan. Aduh, lawan kita apa nih guys ya, Nature Spirit bung, jebret. Oke, lompat, jebret. Nah masih bisa menang ya guys ya, Nature ya guys ya. Zaman
hari ini masih pakai natur apa lah guys ya. Oke, kita tewaskan aja nanti guys ya dia ya. Pak Lurah, anjay. Namanya Pak Lurah, kayak anaknya Pak Lurah ini guys ya. Oke, kita lihat. Nah, setelah ini kita mungkin dapat kalau ada Brody kita ambil Brody ya. Atau mungkin slot ya guys ya, kalau dapat ya. Kita terakhir lagi masalahnya guys ya. Nah, kan ada Brody. Masa ya dia ambil guys Brody yang memusuh? Ada yang pake kah? Dia ambil coy, Winter aja lah. Full-fullin Winter guys ya, buat bertahan hidup guys. Oke, jebret, jebret. Oke, begini guys ya. Nah, seret, 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 seret. Sabar, sabar sebentar. Santai dulu guys, kita ambil ini. Oke. Nah, begini guys ya. Oke. Good job nih. Langsung jadiin aja guys ya, bintang 2 palunya. Good job. Nah, kita tetap di 20 interest di sini sambil menabung guys ya. Nah, yo, joros guys. Waduh. Oke, jebret. Jebret. Aduh sakit cok sini cok. Wah kayak waktunya berpindah nih guys. Rubinya guys ya. Cukup sakit ini rubinya guys ya. Yang kita harus langsung jadiin quarter masternya guys ya. Gourd kita buang. Oke. Pamus kita buang. Biar 6 quarter master ya. Oke, sabar. Sabar, sabar, sabar. Nah begini guys, jebret. Oke, kita ambil. Tahan dulu, ngerol dulu ya. Nah Brody co, jadiin bintang 2. Oke, waktunya beralih guys. Tuker. Bentar, bentar guys. Kali gini ya. Gini, gini. Oke. Nah, aduh telat lagi, waktunya tinggal dikit guys. Aduh, nggak sempat masukin item nih guys dari gourdnya guys. Aduh, wah telat guys ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Kita lihat 6 quarter master kita jadi. Jebret. Nih ya guys. Damage-nya guys ya. Sakit guys ya. Si Brody dikasih quarter master rasanya. Waduh, sakit banget guys ya. Oke. Nah seperti ini. Udah, ini udah enak banget. Kalau mau jadiin Wesler 6 juga nggak apa-apa guys ya. Tapi ya memang lihat kondisi juga guys, masalah musuhnya darahnya udah pada sekarat ini guys. Gimana dong mau jadiin bro di bintang 3, bisa nggak ini guys? Apa ya, kita harus ngepur dulu guys ya. Kita kalah-kalahin dulu biar bro di kita jadi bintang 3 ya, biar OP banget nih guys ultinya. Aduh sabar ya, kita sambil ngerol nyari si Brody. Oke, seperti ini dulu guys. Ini musuhnya Pak Lura masih bertahan hidup dia guys ya, ternyata si natur-natur spirit ini guys ya. Oke, kita lihat Bung, apakah masih bisa bertahan di sini ya. Masih lah, orang lawan monster doang masih ya kalah guys ya. Jebret, 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 jebret. Oke guys, di sini ada apa ya? Ada clone guys, ada mirror atau si halberd. Si halberd aja kali ya. Kita ambil si halberd aja guys. Oke. Mana nih Muntun, kasih dong Valentina lagi guys. Wait, ambil clone apa si halberd guys menurut kalian guys? Oke, wait, wait, wait. Mana Valentina? Nah jadi bintang 2. Sabar, si halberd aja guys ya. Ini glowing wand lagi kali.
Nah begini, Shelbert buat masukin ke Brody biar antisipasi si Pak Lura itu yang life steal itu, guys. Nah itu life stealnya cukup ini ya, kenceng ya guys ya, karena dia pakai natur weapon master ya. Tapi ya masih menang ya kita di sini. Jebret, terus jebret. Nah untung lawan mirror guys ya. Kalau dilawan ketemu saya tadi di sekarang ya udah tewas dia guys ya. Oke, kita jadiin si Valentina ya bintang 3 ya. Maunya si Brody nih guys, tapi hero nya nggak muncul-muncul guys ya. Oke. Sabar, sabar, sabar. Nah, kita ada Valentina lagi guys ya. Oke, Valentina lagi. Yuk, satu lagi Muntun. Muntun. Alin aja kali ya. Brody. Nah, oke, jadi guys ya. Valentina kita udah jadi bintang 3 ya. Kita tinggal kumpulin Brody ya. Kalau bisa ya. Brody, karena masih banyak banget nih. 1, 4 Brody lagi kita ngumpulin. Kita ini ya, ngepur dulu guys ya. Biar dia menang dulu ya. Oke, wah dia udahlah. Enggak bang, enggak bang. Saya mau jadiin si Brody-nya dulu, bang. Santai dulu, bang ya. Jangan suren dulu, bang. Oke, jebret jebret. Oh, menang juga guys di sini. Menang enggak ini, guys? Aduh aduh aduh. Ada ini sih, tenang dia ada sih, ada seal. Santai dia, kalaupun kalah masih ada seal guys ya. Jebret. Nah, kita dapat item guys dari efek quartermaster ya. Kita bisa masukin di sini, tukar dulu bentar ke Alucard. Oke. Nah, bagi damage guys ya ternyata. Dan dia untungnya ada sini guys ya. Oke. Gak perlu khawatir guys. Tinggal cari Brody guys, mana guys Brody. Nah oke, jadi guys ya, baru jadi. Aduh, 3 lagi coy, 3 lagi guys. Kita ngalah dulu kali ya di sini ya, masukin dulu aja sekali guys ya, biar nggak terlalu banyak ya kalahnya ya. Atau enggak, masukin aja lah ya. Nah gini guys ya, biarin Valentinanya di bawah yang dimasukin, itemnya kita ambil ya. Nah seperti ini guys ya, mudah-mudahan dia kuat ya nahan dari serangan kita ini guys ya, padahal kita udah kurangin nih damage-nya. Jebret. Aduh, jangan menang dong, kalau menang gagal guys ya. Aduh, gagal bintang 3 nih Brody guys. Jebret, menang guys, anjay. Aduh, dia sisa satu untungnya guys ya. Muntun terbaik guys, masih bertahan dia, masih bertahan ya. Nah ada Brody, kita ambil ya, gaskan Brody aja guys. Kalau ada quartermaster enggak, kita Brody guys ya. Kita mau jadiin Brody kita jadi bintang 3 ya bung ya. Oke, kita lihat di sini Brody keluar, ayo. Gold kita tinggal 10 guys ya. Mudah-mudahan Muntun berpihak kepada kita bung. Sabar, ayo Muntun. 1, 2. Oke. Aduh cok, satu lagi cok. Kita harus kalah dulu guys, kalahin dulu guys, kalahin dulu guys, jangan sampai menang guys ya. Oke, gimana nih guys, begini aja kali ya. Mudah-mudahan dia masih kuat ya nahan ini ya, jangan kalah dong please, butuh satu lagi nih guys. Oke, sabar dulu, mudah-mudahan dia yang menang guys. Jebret, menegangkan bung, darah dia cuma satu guys, nggak ada seal juga lagi. Aduh aduh, ayo dong. Wah ya, kali kalah guys ya, kali menang guys maksudnya guys. Jebret. Oke. Aduh, nah good job, kita masih kalah ya. Good job, bagus. Mudah-mudahan kita satu lagi ini dapat Brody ya. Ayo Muntun, Muntun cuma 13 gold, Muntun darah apa. Ayo. Nah, Muntun terbaik, lihat guys. Gold kita tinggal 5 dan pas banget guys ya, langsung dikasih hero Brody-nya guys ya. Gimana menurut kalian guys?
Brody bintang 3, Bung. Udah, musuhnya udahlah N. Ya Bang, siap kita N Bang. Jangan suren dulu Bang. Kita mau nunjukin ini Bang ya. Brody-nya guys ya. Brody quarter master ya. Brody quarter master stone guys ya. Lihatlah ini sekali ultinya guys ya. 1 2 3 cepret anjay hilang guys. Anjay gimana menurut kalian guys ya? Jika kalian suka dengan konten ini guys, bantu like, comment dan subscribe guys ya. Oke, thank you. Sampai berjumpa lagi di next video. See you guys.